Dari era 90-an, band-band death metal Indonesia terus bermunculan dan ngerilis album. Dengan banyaknya jumlah band dan album, ngulik death metal Indonesia bukan perkara gampang. Buat memudahkan lo nikmatin musik ini, supermusic.id ngumpulin 5 album pengantar death metal Indonesia yang wajib lo denger. Yang pertama, Bloody Gore, Stands of Your Perversion di tahun 2001. Bloody Gore adalah salah satu band death metal pertama yang memainkan brutal death metal di Indonesia. Dari vokal, sound, sampai komposisi album ini menginfeksi sound death metal Indonesia. Album ini sekarang udah langka, walau sempat diproduksi ulang di tahun 2015. Yang kedua, Siksa Kubur, I Cry, di tahun 2003. Siksa Kubur adalah veteran death metal Indonesia yang masih aktif ngerilis album sampai hari ini. Bersama dengan album death metal Indonesia yang dirilis di tahun 2003, I Cry menetapkan standar kualitas komposisi, sound, dan skill yang coba terus dilampaui sampai sekarang. Yang ketiga, Forgotten, 3 Angka 6, di tahun 2003. Dari segi lirik maupun musik, 3 Angka 6 adalah salah satu album death metal terbaik yang pernah dirilis di Indonesia. Dengan lirik berbahasa Indonesia yang sangat kritik sosial politik, album ini adalah jari tengah yang diiringi gempuran death metal khas ujung berung. Yang keempat, Eternal Madness, Abad Kegilaan, di tahun 2007. Band technical death metal ini dikenal kerap menggunakan nada-nada dan instrumen tradisional asal Bali. Atmosfer Abad Kegilaan yang memiliki banyak komposisi rumit semakin intens diiringi bumbunya gamelan dan kebrutalan death metal. Di album ini, Eternal Madness juga menunjukkan instrumentasi yang gak main-main. Yang kelima, Dead Squad, Horror Vision, di tahun 2009. Diperkuat formasi terbaiknya, kualitas album debut ini melambungkan nama Dead Squad sebagai band death metal Indonesia terdepan di era 2000-an akhir. Di album ini, Dead Squad memainkan komposisi dan sound terbaik mereka. Diperkuat lirik kritis juga introspektif, kualitas album ini sulit ditandingi, bahkan oleh Dead Squad sendiri.